Setelah berwisata ke beberapa pantai di Bali Selatan, kami akan pergi ke tempat yang tidak kalah indahnya, yang masih di sekitar sini juga. Lokasinya masih di Desa Kutuh, Kuta Selatan. Ya, kami akan ke Gunung Payung Cultural Park. Di sini terdapat pura Dang Kayangan Gunung Payung, yang letaknya di tebing yang menghadap birunya Samudera Hindia. Sangat menakjubkan. Pura ini erat kaitannya dengan perjalanan spiritual Dang Hyang Nirata dari Majapahit ke Bali. Konon pura ini adalah awal perjalanan Dang Hyang Nirata ke Uluwatu. Untuk membantu masyarakat yang dulunya kesulitan air, konon Dang Hyang Nirata menancapkan tongkat dan dari sana muncul mata air dan di tempat itulah didirikan pura Gunung Payung. Konon arti nama Gunung Payung adalah sebagai peneduh atau pangkoyam jagat. Karena itu, banyak yang mencari taksu dalam bidang kepemimpinan ke pura ini. Lihat-lihat amfiteaternya. Dengan pemandangan menghap langsung ke samudera, dapat dibayangkan menonton pementasan dari sini adalah sesuatu banget. Pasti sangat berkesan. Ini ada semacam jembatan menuju panggang di mana pementasan diselenggarakan. Lalu kita jalan ke bawah menuju lorong di mana para pementasan bisa bersiap-siap sambil menunggu giliran mereka untuk pentas. Bangunan bawah amfiteater ini sangat luas. Bisa Anda lihat sendiri. Amfiteater ini sering digunakan untuk kegiatan seni budaya dan juga disewa untuk kegiatan atau aktivitas seni budaya, sekolah, dan komunitas.
Dari sisi amfiteater, kita bisa mengikuti jalan untuk turun ke pantai. Jalannya berpasir, lalu ada anak tangga sampai ke pantai di bawah. Kalau membawa sepeda motor, bisa parkir agak ke bawah supaya tidak terlalu capek turun dan naik ke pantai. Dalam perjalanan ke bawah, mata kita dimanja dengan pemandangan birunya laut dari sela-sela pepohonan. Berjalan 15 menit, kita akan sampai di bawah. Saat turun, capeknya tidak terasa, baru terasa saat naik kembali ke atas. Saya harus 2 kali beristirahat di anak tangga sebelum sampai ke atas. Air di pinggir pantai tenang karena ombak yang bergulung sudah terlebih dahulu menghantam karang. Pantainya masih sepi, hanya ada beberapa turis dan orang-orang yang memancing. Pantai ini sangat indah dan memang benar-benar tersembunyi di bawah tebing karang yang tinggi itu. Satu lagi guys, kalau ingin ke pantai ini harus ingat membawa air minum dan snack karena tidak ada penjual minum di bawah sini. Para pedagang berjualan di dekat wantilan pura di atas. Kali ini kami juga sempat singgah ke Kampung Bola Internasional dan melihat lapangan Krida Mandala Iketut Lottery. Hari ini kami tidak sempat melihat orang-orang latihan karena masih terlalu awal. Mungkin lain kali kami akan datang lebih sore lagi. Logo IFC International Football Championship yang digelar perdana tahun kemarin terlihat indah ya. Biasanya para layang diadakan juga dari sini, tapi karena angin hari ini tidak bagus, jadi kami tidak bisa melihatnya. Mereka melakukannya dari Bukit Timbis di Pantai Pandawa. Jadi selalu ada option antara Gunung Payung atau Bukit Timbis. Juga harus berhati-hati dengan cera. Jangan sampai kita mengganggu mereka, terutama saat berkendara, karena mereka kadang di jalan. Secara keseluruhan, Gunung Payung Cultural Park adalah tempat wisata yang sangat indah untuk bersantai, menikmati keindahan samudra, dan juga bisa melakukan aktivitas lain. Kami berharap akan kembali kemari untuk menonton bola di suatu sore. Saya harap video kali ini bermanfaat dan dukung terus channel saya dengan like dan subscribe ya. Sampai jumpa!